perpisahan. Ya, ada perpisahan. Apabila Tuhan menghukum dunia ini, maka dia percaya diangkat bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Bagi dia yang tidak percaya akan menerima hukuman yang kekal. Maka berjadilah perpisahan yang mengharukan. Bapa dan anak terpisah, suami dan istri terpisah, ibu dan anak terpisah, sanak saudara terpisah, terpisah untuk selama-lamanya. Thank you.